بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحةً ويقيناً آمين يا رب العالمين الحمد لله قوم مسلمين رحمكم الله kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Mukh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang jual beli yaitu pada hadis yang ke-302. Oh, sudah sampai kitab nikah ini ya. Ya. Jual beli sudah selesai ya, kitab nikah. Sebelum kita lanjutkan hadis 302, ada satu pembahasan yang mungkin sebagian orang belum mengetahuinya yaitu bahwa nanti pada beberapa hari yang akan datang mungkin ada hari yang disebut hari Rasdul Qiblah, hari untuk penetapan arah kiblat, di mana matahari tepat berada di atas Ka'bah, sehingga kalau kita di Indonesia ada benda yang punya bayangan pada jam tersebut, hari tersebut, maka itulah arah menuju ke arah kiblat yang paling tepat. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bahwa salat wajib menghadap ke arah kiblat. Tidak boleh tidak menghadap kiblat. Hanya saja para ulama berselisih pendapat. Menghadap kiblat ini untuk orang yang jauh dari Ka'bah itu harus menghadap ke badannya kiblat atau hanya ke arahnya saja. Pendapat mayoritas para ulama bahwasanya untuk yang jauh dari Ka'bah seperti Indonesia itu kewajibannya bukan menghadap ke badannya Ka'bah tapi hanya cukup ke arahnya saja. Arah ada empat ya, barat, utara, timur, selatan. Nah, dari Indonesia Ka'bah arahnya di mana? Barat. Berarti sholat menghadap ke arah barat itu sudah menghadap ke arah kiblat. Tidak harus dimiring-miringkan begitu, tidak harus. Kenapa? Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 144, "Wa haitsuma kuntum," di manapun kalian berada, di Indonesia, di Singapura, di manapun, "fawallu wujuhakum syatrah," maka hadapkan wajah kalian ke arahnya Ka'bah, bukan ke badannya, tapi ke arahnya. Arahnya barat, ya berarti kita salat menghadap ke arah barat, itu sudah ke arah Ka'bah. Ini dari sisi Quran dalilnya ini. Dari sisi hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun." Antara timur dan barat itu semuanya adalah arah kiblat. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Ini Mekah di selatan, ini Madinah di utara. Nabi mengatakan antara timur dan barat adalah kiblat. Artinya dari Madinah salat menghadap lurus ke arah selatan itu sudah menghadap kiblat. Agak serong sedikit itu juga kiblat. Agak serong ke sana sedikit juga kiblat. Nah, Indonesia juga begitu. Indonesia ke arah Ka'bah pas miring itu juga kiblat. Lurus karena bangunannya sudah terlanjur dibuat lurus itu juga arah kiblat. Semuanya sudah sah. Maka orang yang mewajibkan sholat wajib menghadap ke badan kiblat itu tidak sesuai dengan ayat Quran.
tidak sesuai dengan sabda Nabi, dan terakhir ini poin penting, tidak mungkin juga bisa dilakukan, enggak mungkin. Kalau tidak mungkin gimana? Gini, Ka'bah itu kan ukurannya terbatas, tahu. Misalnya ukurannya Ka'bah itu misalnya lebarnya misalnya 3 meter misalnya. Nah, maka kalau kita sholat disuruh harus menghadap ke badan Ka'bah, tidak mungkin. Kecuali shaf kita juga 3 meter. Kalau shafnya 5 meter, berarti yang menghadap ke badan Ka'bah cuma 3 meter saja. Yang samping kanan, samping kiri sudah tidak menghadap ke Ka'bah lagi. Ini misalnya Ka'bahnya di sini. Okay. Kalau kita wajib menghadap ke badan Ka'bah, berarti shafnya harus menggok ngeten, miring. Okay. Supaya betul-betul menghadap ke arah Ka'bah. Nah, kalau kita di Indonesia shafnya tetap lurus, berarti yang menghadap ke badan Ka'bah ya cuma yang sesuai badannya Ka'bah tadi. Yang sini ya sudah tidak menghadap badan Ka'bah lagi. Jadi tidak mungkin sholat wajib menghadap ke badan Ka'bah, tidak mungkin. Tidak sesuai ayat Quran, tidak sesuai sabda Nabi, dan tidak mungkin dilakukan. Makanya sungguh aneh orang-orang yang mewajibkan wajib menghadap ke badan Ka'bah. Aneh bin ajaib. Karena itu ringkasnya, oke? Masjid yang sudah terlanjur menghadap lurus ke arah barat karena posisi tanah misalnya, nah itu tidak wajib dibongkar. Dan shofnya tidak wajib dimiring-miringkan. Dimiringkan bagus, tidak juga bagus. Ya lihat kondisi sajalah. Kalau masjidnya lebar seperti ini, dimiringkan silakan. Tapi kalau masjidnya sempit, banyak tiangnya, ketika dimiringkan nabrak tiang kabeh, nah, shofnya jadi rusak nanti. Udah nggak usah miring-miring, udah lurus ke arah barat nggak ada masalah, berdasarkan dalil Quran, dalil sabda Nabi SAW. Baik, itu sebagai mukaddimah. Sekarang kita lanjutkan hadis 302. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala radda menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Uthman bin Mad'un, kepada Uthman bin Mad'un, at-tabattul, akan tabattul. Walau kalaulah azina, Nabi mengizinkan lahu kepada Uthman, lakhtasaina, sungguh kami mengebiri. Apa itu at-tabattul? At-tabattul adalah tarkun nikah, meninggalkan nikah. Wa minhu, dan dari istilah tabattul itu, qila li Maryam, disebut bagi Maryam alaihis salam, ibunya Nabi Isa, sebagai al-batul, wanita yang tidak menikah, ya. Jadi Maryam itu lakopnya Maryam al-batul. Kenapa? Karena dia tabattul, dia tidak menikah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwa di dalam Islam tidak boleh tabattul, karena di sini radda, ditolak oleh Nabi SAW. Uthman bin Mad'un ini seorang sahabat Nabi yang pengen sungguh-sungguh ibadah. Maka dia bersama beberapa sahabatnya datang ke rumah istri-istri Nabi SAW, bertanya, wahai istri-istri Nabi, ibadah Nabi di rumah kayak apa? Nah, setelah diceritakan bagaimana ibadah Nabi SAW, akhirnya mereka sepakat. Satu mengatakan, saya tidak akan nikah. Satu mengatakan, saya tidak akan tidur malam. Satu mengatakan, saya akan puasa setiap hari. Nah, orang ini akhirnya dilaporkan kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah panggil orang-orang ini, kemudian Nabi bertanya, apakah benar kalian orang-orang yang mengatakan begini, mengatakan begini, mengatakan begini? Kemudian Rasulullah melarang, ya, jangan seperti itu, jangan tabattul. Saya ini seorang nabi, saya juga menikah. Saya seorang nabi, saya malam juga tidur, juga tahajud. Saya seorang nabi, saya ada puasanya, ada juga tidak puasanya. Jadi jangan puasa setiap hari. Siapa yang berpaling dari sunnahku, bukan termasuk kelompokku. Akhirnya Uthman bin Mad'un membatalkan niatnya untuk tidak menikah. Bahkan konon dia sudah terlanjur menceraikan istrinya. Dia punya istri,
tapi dia pengen tidak punya istri, diceraikan istrinya. Nah, balik lagi rujuk lagi sama istrinya karena dilarang oleh Nabi untuk tabattul. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Istilah tabattul itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama, meninggalkan nikah. Inilah tabattul yang dilarang. Makna yang kedua, tabattul dengan makna sungguh-sungguhlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang tidak dilarang tapi justru diperintahkan dalam agama. Allah menyebutkan tabattul di dalam surat Al-Muzzammil. Allah mengatakan pada surat Al-Muzzammil ayat 8, "Wa tabattal ilaihi tabtila." Tabattullah kepada Allah dengan sebenar-benar tabattul. Maksudnya apa? Sungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Maka tabattul pada surat Al-Muzzammil, ini tabattul yang diperintahkan. Adapun tabattul yang disebutkan dalam hadis 302 ini tabattul yang dilarang. Jadi sungguh-sungguh ibadah sampai tidak mau nikah, itu dilarang. Tapi kalau sungguh-sungguh ibadah tanpa meninggalkan perintah nikah atau sunnah nikah, maka tidak dilarang. Kemudian poin yang kedua dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan dilarangnya ikhtasaina, mengebiri. Mengebiri itu apa? Mengebiri itu meremuk dua buah pelir yang ada di bawah setiknya laki-laki itu, ya. Nah, kalau sudah diremuk itu nanti syahwatnya akan lenyap. Kenapa? Karena dua buah pelir itulah yang menghasilkan mani. Kalau sudah tidak ada mani, berarti tidak ada syahwat. Nah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, kalau Nabi mengizinkan tabattul, sungguh kami semuanya, para sahabat-sahabat Nabi, akan mengebiri diri kita masing-masing. Supaya tidak ada syahwat, supaya tidak berhubungan intim dengan istri atau tidak perlu punya istri supaya bisa fokus ibadah. Nah, ini indahnya Islam di sini tampak sekali. Islam mengajarkan kita ibadah kepada Allah sungguh-sungguh, tapi jangan kemudian meninggalkan nikah. Kalau nikah ditinggalkan, akibatnya gimana nanti? Umat Islam semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit, karena semuanya tidak ada yang nikah. Nah, lenyaplah kaum muslimin, akan kalah kalau berperang dengan orang-orang kafir. Makanya dalam Islam ini tidak heran kalau disampaikan fadilah-fadilah menikah. Fadilah menikah, fadilah mengumpuli istri, fadilah menggoda istri, fadilah mencium istri, fadilah menafkahi istri. Banyak disampaikan. Karena Allah Maha tahu, Allah ngerti ini orang-orang muslim ini yang sungguh-sungguh ibadah, saking cintanya kepada Allah, kalau tidak ada fadilah menikah, mereka tidak bakal menikah. Kalau tidak ada fadilah mengumpuli istri, mereka tidak bakal mengumpuli istri. Orang-orang yang sungguh-sungguh ibadah, orang-orang yang para ulama-ulama, mereka kalau tidak mengetahui adanya fadilah menikah, tidak bakal menikah. Kalau mengetahui bahwa hubungan intim tidak ada fadilahnya, tidak ada pahalanya, mungkin mereka tidak akan melakukan hubungan intim. Tapi karena tahu di situ ada fadilahnya, ada pahalanya, mereka pun jadi melakukan hal tersebut. Dan itu adalah manfaat untuk kita umat Islam. Ulama melahirkan anak-anak yang ulama. Nah, ini berarti fadilahnya, manfaatnya, maslahatnya untuk banyak orang, tidak hanya untuk satu orang saja. Hadis berikutnya 303. An Ummi Habibah, dari Ummi Habibah binti Abi Sufyan, putrinya Abu Sufyan radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Annaha qalat, Ummu Habibah mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ingkih nikahilah ukhti, saudari perempuan saya, ibnata Abi Sufyan," yaitu putrinya Abu Sufyan. Qala, Nabi mengatakan, "Awatuhibbina dhalik?" Apakah kamu menyukai hal itu? Fakultu, maka saya menjawab, "Na'am, ya." Lastu laki, tidaklah saya terhadap, lastu laka, tidaklah saya terhadap anda, wahai Rasul, bimukhliyatin, sendiri.
Artinya tidak mungkin saya jadi istrimu sendiri, tidak mungkin. Kamu pasti poligami. Wa ahabbu, dan yang paling saya sukai, man syarakani, orang yang berserikat dengan saya, fi khairin, dalam kebaikan, ukhti, adalah saudari saya. Artinya saya paling senang kalau saudari saya itu mendapatkan kebaikan seperti saya, yaitu menjadi istrimu. Faqala an-nabiyyu, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dzalika, sesungguhnya hal itu, la yahillu li, tidak halal untuk saya. Jadi mempoligami seorang perempuan plus adiknya tidak boleh. Qalat, maka Ummu Habibah mengatakan, fa inna, sesungguhnya kami, nuhaddats, diberitai, dikasih berita, annaka, bahwasanya engkau, turidu, ingin, antang kiha, untuk menikahi binta Abi Salamah, putrinya Abi Salamah, yaitu anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Nabi bertanya, bintu Ummi Salamah, putrinya Ummi Salamah, itu anak tiri saya? Qultu, saya mengatakan, na'am, iya. Faqala, maka Nabi mengatakan, innaha, sesungguhnya dia, lau lam, kalaulah tidak, takun, adalah robibati, anak tiri saya, fi hijri, pada pangkuan saya, mahallat li, dia tidak halal untuk saya. Innaha, sesungguhnya dia, labnatu akhi, sungguh dia putrinya saudaraku, minar rodo'ah, saudara sesusuan. Ardu'atni, telah menyusui saya, wa Aba Salamah plus Abu Salamah, Thuwaibah, seorang wanita namanya Thuwaibah. Fala ta'aridanna, fala ta'aridna, maka janganlah kalian tawarkan, alaiya, kepada saya, banatikunna, anak-anak perempuan kalian, wala akhwatikun, tidak pula saudari-saudari kalian. Qala Urwah, berkata Urwah, wa Thuwaibah, Thuwaibah tadi, maulatun, bekas budak, li Abi Lahab, miliknya Abu Lahab. Karena Abu Lahab adalah Abu Lahab, a'taqaha, memerdekakan Thuwaibah. Fa'arda'at, lalu dia menyusui an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata, maka tatkala mati Abu Lahab, uriyahu, dimimpikan terhadap Abu Lahab, jadi mimpi ketemu Abu Lahab, ba'du ahlihi, sebagian keluarganya, bisyarri hibah, dalam sejelek-jelek kondisi. Jadi kondisi Abu Lahab disiksa jelek sekali. Qala lahu, dia berkata kepada Abu Lahab dalam mimpi tadi, madza laqita, apa yang kamu jumpai, maksudnya setelah kamu mati kamu dapat apa, siksa atau apa, nikmat. Qala Abu Lahab, berkata Abu Lahab, lam alqa, tidaklah aku mendapatkan, ba'dakum, setelah kalian, yaitu setelah mati meninggalkan kalian, khairan, kebaikan. Ghaira anni, hanya saja saya ini, suqitu, diberi minum, fi hadhihi, pada ini, yaitu pada jari dia, bi'ataqati, dengan sebab memerdekakan saya, Thuwaibah, terhadap Thuwaibah. Kata-kata al-hibah, bikasril ha'il muhmalah, dikasroh hak tanpa titik, al-hal, artinya kondisi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, tidak boleh mempoligami seorang wanita plus adiknya. Seperti dalam kasus hadis ini, Ummu Habibah ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia putrinya Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ini mertua Nabi. Nah, setelah Ummu Habibah menjadi istri Nabi, pada suatu hari dia menawarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, mbok ya, Anda itu menikahi adik saya. Maka Rasulullah kaget, loh, kamu senang saya nikahi adikmu? Maka Ummu Habibah mengatakan, ya senang dok, karena tidak mungkin Anda beristri satu, enggak mungkin. Allah menyuruh Anda untuk menikah lagi, pasti istrinya ya banyak. Nah, saya itu paling senang kalau saya dapat kebaikan, adik saya juga dapat kebaikan. Saya jadi istrimu, saya senang. Karena istri-istri Nabi itu, kalau menjadi istri Nabi di dunia, pasti akan menjadi istri Nabi di akhirat. Nah, sebagaimana saya senang menjadi istrimu di akhirat, berarti surgaku tinggi, saya juga senang kalau adikku nanti juga jadi istrimu di akhirat, surganya tinggi. Pemikirannya bagus ya.
Tapi kata Nabi SAW, la yahilluli, itu tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seseorang mempoligami seorang wanita plus adiknya, plus kakaknya, plus ibunya, plus anaknya, enggak boleh. Pokoknya yang mahram enggak boleh. Saya punya istri, saya menikahi istri tersebut plus menikahi bibi dia, enggak boleh. Kenapa? Karena istri saya dengan bibinya dia adalah mahram. Yang mahram enggak boleh. Tapi kalau tidak mahram boleh. Saya menikahi seorang wanita plus sepupu dia, enggak apa-apa, ya. Jadi dipoligami antara seorang wanita dengan sepupunya tidak apa-apa, karena tidak mahram antara seseorang dengan sepupunya. Meskipun tidak bagus. Kenapa? Karena yang namanya poligami itu seringkali terjadi percekcokan. Nah, kalau mempoligami seorang wanita plus adiknya, kalau ternyata nanti terjadi cekcok, maka akan terjadi putus hubungan kerabat. Padahal memutus hubungan kerabat hukumnya termasuk dosa besar. Makanya penyebab munculnya dosa besar dilarang oleh Islam. Tidak boleh poligami dengan adik, apa dengan adiknya istri. Kenapa? Supaya tidak terjadi putus hubungan kerabat. Nih, itu sebabnya. Masalah ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Silahkan panjenengan baca surat An-Nisa pada ayat yang ke apa? Kurang alif lam ya. Pada ayat yang ke-23 Allah mengatakan wa antajma'u, kalian poligami bainal ukhtain, antara dua orang perempuan bersaudari. Seorang perempuan plus saudarinya tidak boleh dipoligami seperti itu. Illa ma qasalaf, kecuali yang sudah lalu. Karena di masa jahiliyah banyak orang mempoligami seorang wanita plus adiknya plus kakaknya. Nah, oleh Allah yang sudah lalu dimaafkan. Tapi seandainya ada orang yang menikahi seorang wanita dan adiknya, kemudian dia masuk Islam, wajib dia ceraikan salah satu. Dia harus pilih salah satu. Mau pilih kakaknya boleh, mau pilih adiknya boleh. Digabungkan tidak boleh. Kenapa? Karena sudah tahu hukum, tidak diperbolehkan hal tersebut. Ini poin pertama dari hadis ini. Poin yang kedua, hadis ini menunjukkan tidak boleh menikahi anak susuan. Demikian juga tidak boleh menikahi saudari susuan. Ini kasusnya Abu Salamah. Abu Salamah menikahi Ummu Salamah. Setelah itu Abu Salamah mati. Maka Ummu Salamah dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Ummu Salamah istri Nabi. Nah, Ummu Salamah punya anak perempuan. Anak perempuannya ini ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ada info bahwasanya Nabi akan menikahi putrinya Ummu Salamah. Nah, seperti ini tidak boleh. Tidak boleh dari dua sisi, ya. Sisi pertama, karena menggabungkan antara seorang ibu dengan anaknya itu tidak boleh. Dipoligami tidak boleh karena mahram tadi. Sisi yang kedua, anggaplah Ummu Salamah mati. Apakah Nabi boleh menikahi putrinya Ummu Salamah? Tidak boleh. Kenapa? Karena ternyata Abu Salamah itu saudara susuan Nabi. Nabi dulu ketika kecil disusui oleh wanita bernama Thuwaibah. Thuwaibah ini menyusui juga Abu Salamah. Berarti Nabi dengan Abu Salamah saudara susuan. Maka anaknya Nabi tidak boleh dinikahi Abu Salamah. Anaknya Abu Salamah tidak boleh dinikahi oleh Nabi. Kenapa? Karena berarti kalau menikahi anaknya Abu Salamah, berarti menikahi paman, apa namanya, dia menikahi pam, apa namanya, keponakan susuan. Nabi menikahi keponakan susuannya, tidak boleh. Maka dalam Islam penyusuan yang 5 kali penyusuan itu menyebabkan mahram. Bayi saya misalnya disusui oleh tetangganya, gara-gara istri saya sakit tidak bisa nyusui. Disusui sampai 5 kali. Pagi disusui, duha disusui, siang disusui, sore disusui lagi, malam disusui lagi. 5 kali sudah.
ini anak saya sudah jadi mahram dengan ibu susuanya tadi, maka sehingga seolah-olah posisi dia seperti posisi anak dia sendiri, anaknya ibu yang menyusui tadi. Maka siapapun yang mahram dengan anak-anaknya ibu ini, mahram juga dengan anak saya yang sudah disusui oleh ibu tadi. Maka anak saya tidak boleh dinikahi oleh suaminya ibu susuan tadi, tidak boleh dinikahi oleh anak laki-lakinya ibu susuan tadi, tidak boleh dinikahi oleh kakaknya ibu susuan tadi, tidak boleh dinikahi oleh adiknya ibu susuan tadi. Pokoknya dia hukumnya sama dengan anak asli dari ibu susunya. Nah, itulah sebabnya Ummu Salamah, putrinya Ummu Salamah, tidak mungkin dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Ummu Habibah ini istri Nabi, Abu Sufyan ini sahabat Nabi, mertua Nabi plus sahabat Nabi. Makanya doanya radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridai kedua-duanya. Tapi Abu Sufyan ini pernah jadi musuh Nabi, Pak. Karena Abu Sufyan ini masuk Islamnya belakangan. Dia masuk Islamnya pada tahun 8 Hijriah pada waktu Fathu Makkah. Jadi pada perang Badar, Abu Sufyan masih musuh Nabi. Pada perang Uhud, Abu Sufyan masih musuh Nabi. Pada perang Khandaq, Abu Sufyan masih musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada perang Sulhul Hudaybiyah, Abu Sufyan masih musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan pernah marah kepada putrinya Ummu Habibah. Gara-gara apa? Dia datang ke Madinah ingin menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi Muhammad tidak di rumah. Yang ada adalah putrinya, yaitu Ummu Habibah. Maka ketika tikarnya Nabi yang ada di rumah Nabi akan diduduki oleh Abu Sufyan, oleh Ummu Habibah langsung ditarik tikarnya tadi. Bapak tidak boleh duduk di sini. Marah dia. Bagaimana kamu kepada bapakmu seperti ini? Ya. Maka dijawab oleh Ummu Habibah, ini tikar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda meskipun bapak saya, tapi Anda kafir, musyrik, najis. Tidak sepantasnya duduk di tikarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai sedemikian rupa Ummu Habibah menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya dikalahkan, kafir, najis. Meskipun bapaknya sendiri enggak boleh cinta, enggak boleh. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallah. Tidak mungkin seorang beriman mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan kafir, memusuhi Allah, enggak boleh dicintai, enggak boleh. Meskipun bapaknya sendiri tidak peduli, meskipun anaknya sendiri tidak peduli, ibunya sendiri tidak peduli. Mencintai tidak boleh. Tapi sekedar berbuat baik tetap wajib nih. Ibunya kafir, anaknya muslim. Ibunya perlu duit, minta duit, wajib dikasih. Anaknya mampu, tidak boleh ditelantarkan. Ibu tidak akan saya kasih duit selama kafir, enggak boleh begitu. Oh, dia butuh duit karena perlu, fakir dia, wajib dinafkahi oleh anaknya. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau lam takun rabibati fi hijri ma halat li." Andai saja putrinya Ummu Salamah bukan anak tiri saya yang saya asuh, tetap dia tidak boleh saya nikahi karena dia adalah anak dari saudara susuan saya. Ini mengandung hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga yang terkandung dalam hadis ini, yaitu apa? Kalau ada seorang laki-laki menikahi seorang janda, maka kalau janda tadi punya anak perempuan, pertanyaannya, bolehkah anak perempuan itu dinikahi oleh laki-laki tadi setelah ibunya meninggal? Jadi misalnya, saya menikahi seorang janda. Janda ini sudah punya anak perempuan satu. Setelah ibunya saya nikahi, kemudian dia mati. Bolehkah saya menikahi anak tiri saya tadi? Jawabannya dua. Kalau saya sudah mengumpuli ibunya, maka saya tidak boleh menikahi anak tiri saya tadi. Tapi kalau saya belum mengumpuli ibunya,
maka saya boleh menikahi anak tiri saya tadi. Misalnya, ini janda, saya nikahi hari Senin. Baru dapat satu hari, tiba-tiba beliau wafat hari Selasanya. Saya belum sempat mengumpuli. Kenapa? Karena ketika saya nikahi, dia sedang haid, tidak boleh dikumpuli. Nah, sebelum suci sudah mati duluan, maka saya boleh melamar putrinya beliau. Nah, ibumu sudah mati, bagaimana kalau kamu jadi istri saya? Melanjutkan apa? Ibumu. Nah, kalau dia mau nggak apa-apa, meskipun jaraknya jauh, nggak ada masalah kalau mau. Tapi kalau tidak mau ya tidak dipaksa. Tapi kalau ibunya sudah dikumpuli oleh saya, tidak boleh saya menikahi anak perempuan dia, meskipun ibunya tadi sudah saya ceraikan atau sudah meninggal. Nah, itu kondisi Rabibah. Rabibah itu adalah apa? Anak tiri. Hukumnya seperti itu. Kemudian faedah berikutnya, Abu Lahab ini paman Nabi yang mati kafir. Dia meskipun mati kafir, tetapi di dalam mimpi saudara Abu Lahab atau kerabat Abu Lahab menemui Abu Lahab, mengatakan, saya setelah mati tidak mendapatkan kebaikan apapun, tetapi ada satu jari saya ini bisa mengeluarkan minuman. Kenapa? Gara-gara Abu Lahab ini memerdekakan Suwaibah. Loh, memangnya kenapa Suwaibah kok dimerdekakan? Gara-gara Abu Lahab diberitahu oleh Suwaibah, wahai Abu Lahab, saudaramu yang bernama Abdullah sudah melahirkan putra laki-laki namanya Muhammad. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan sebab kelahiran Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab ini senang bukan main. Saking gembiranya dia mengatakan, kalau begitu wahai Suwaibah, mulai hari ini kamu merdeka sudah. Kamu sudah tidak jadi budak lagi, kamu merdeka. Karena kamu membawa berita gembira, yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan sebab kegembiraan hati Abu Lahab atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia memerdekakan Suwaibah, dan Suwaibah akhirnya menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Lahab mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dikasih minuman oleh Allah dari salah satu jarinya Abu Lahab, sebagai seolah-olah sebagai ganti dari susu yang diberikan oleh Suwaibah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, ini hanya sekedar mimpi. Mimpi itu tidak bisa dijadikan dalil. Karena sebagian orang kemudian menjadikan dalil nih, Pak. Oh, ini dalil mengadakan acara-acara kegembiraan pada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau orang kafir saja gara-gara gembira dengan kelahiran Nabi mendapatkan kenikmatan minuman dari jari dia, bagaimana lagi kalau yang bergembira adalah seorang mukmin? Nah, itu dalil yang dipaksakan. Wong ini cuma mimpi kok dijadikan dalil. Mimpi gak bisa dijadikan dalil. Mimpi itu bisa benar, bisa salah. Mana taunya bahwasanya mimpi ini benar? Kita gak ngerti. Wong ini mimpi hanya sekedar diceritakan. Bukan Nabi yang menceritakan. Yang menceritakan siapa? Qala Urwah, berkata Urwah. Yang menceritakan Urwah. Beda lagi kalau yang menceritakan mimpi adalah Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah wahai umatku, Abu Lahab itu setelah mati bermimpi begini. Nah, kalau itu jelas benarnya, karena itu mimpi yang sumbernya atau ceritanya dari Rasulullah SAW. Tapi ini bukan dari Rasulullah SAW. Karena itu ringkasnya, silahkan kita gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena itu merupakan rahmat untuk seluruh alam, baginda Nabi SAW itu. Sehingga kelahiran beliau menyebabkan kita gembira, itu sesuatu yang bagus, ya, itu sesuatu yang baik. Tapi tidak usah memaksa-maksakan dalil seperti ini, kemudian memaksa-maksakan mengadakan acara-acara kegembiraan pada hari kelahiran Nabi, gak usah begitu. Kalau mau gembira dengan sebab kelahiran Nabi itu, buktikan kegembiraan kita dengan adanya Nabi dengan melakukan ajaran-ajaran Nabi. Apa saja ajaran Nabi? Salat berjamaah di masjid. Salat berjamaah di masjid. Jangan mengatakan saya gembira dengan kelahiran Nabi, tapi ra tahu salat jamaah di masjid. Di masjid salatnya sepi.
jamaahnya cuma dua orang saja, tur orang-orang yang sudah tua-tua hampir mati, yang muda-muda nggak ada yang muncul di masjid. Nah, itu cinta palsu kepada Nabi, itu cinta palsu kayak begitu. Katanya gembira dengan kelahiran Nabi, kok tidak mengikuti ajaran Nabi? Mana buktinya kamu gembira dengan kelahiran Nabi? Mana? Nggak ada buktinya. Nabi mengajarkan kalau sholat jamaah ya yang rapat, kaki menempel dengan kaki, yang lurus, ini sudah ada garis ini, ini diluruskan Pak, sholat jamaah, ini ajaran Nabi SAW. Lurus itu gimana? Lurus itu, tumit kita itu dipaskan garis ini. Jadi yang diluruskan tumitnya, ini. Maka ini ada garisnya kan kotak gini, nah, tumitnya pas gini, tek. Jangan kemajun begini, jangan kemunduran begini, nah, paskan, tek. Nah, jadi kalau sholat jamaah itu dilihat tumitnya masing-masing, nih. Sudahkah pas pada garis? Tumit itu apa? Tungkak, nih. Tungkaknya sudah pas pada garis, jangan melewati garis, jangan juga memunduri garis, itu nggak lurus nanti. Nah, itu ajaran Nabi SAW. Itu bukti kita cinta sama Nabi itu dibuktikan dengan mengikuti ajaran-ajaran Nabi SAW. Baik, kemudian ya, monggo Ustaz. Suami istri, suami laki-laki itu kan gak boleh menikahi saudari istri itu. Dan seperti itu saudari istri itu namanya makhluk laki-laki itu kalau istrinya karena kan tetap boleh. Istrinya apa, saudarinya istri kita itu bukan mahram istilahnya, karena mahram itu adalah seorang wanita yang abadi tidak boleh kita nikahi, itu namanya mahram. Kalau saudarinya istri kita itu tidak mahram, kenapa? Tidak abadi untuk tidak boleh dinikahi. Kalau istri kita sudah mati, kita boleh menikahi adiknya istri, yang tidak boleh mempoligami saja, maka istilahnya bukan mahram. Nah, terus kalau bukan mahram namanya apa? Namanya ya ajnabi. Ajnabi itu non mahram. Tapi dia punya hukum khusus. Hukumnya apa? Tidak boleh dinikahi selama kakaknya masih jadi istri kita. Tapi kalau sudah kita ceraikan istri kita tadi, nah, kita menikahi adiknya tidak ada masalah. Jadi namanya tetap ajnabi satunya. Baik, kita tambah satu hadis lagi ya, karena hadisnya sama, 304. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yujma'u, tidak boleh dipoligami, bainal mar'ah, antara seorang wanita, wa ammatiha, dengan bibinya, wala, dan tidak boleh dipoligami, bainal mar'ah, antara seorang wanita, wa khalatiha, dengan bibinya. Ammah artinya bibi, khalah artinya juga bibi. Bedanya kalau ammah itu bibi dari pihak bapak, kalau kholah itu bibi dari pihak ibu. Jadi saya punya ibu, ibu saya punya adik perempuan, itu namanya kholah, tante atau bibi. Saya punya bapak, bapak saya punya adik perempuan, nah itu namanya ammah, tante atau bibi. Jadi Indonesia namanya sama, bibi ya, tapi kalau orang Arab membedakan, ini ammah, ini kholah. Makanya orang Indonesia sering panggil pak leknya apa? Ami. Kalau bibinya ammah, nah itu ikutan bahasa Arab itu. Abi, ummi, ikutan bahasa Arab. Ammah, ami, itu juga ikutan bahasa Arab. Nah, ini dalil yang kedua bahwasanya tidak boleh mempoligami seorang perempuan beserta mahramnya. Kalau hadis sebelumnya tadi mempoligami seorang perempuan beserta adiknya, kalau di sini mempoligami seorang perempuan bersama bibinya, baik bibi bapak dari pihak bapak maupun bibi dari pihak ibu, hukumnya sama. Kenapa? Sama-sama mahram. Nah, meskipun yang disebutkan oleh hadis hanya saudari dan bibi, tapi hukumnya berlaku untuk setiap yang sifatnya mahram. Menikahi seorang wanita plus ibunya enggak boleh. Kenapa? Mahram. Menikahi seorang wanita plus anaknya enggak boleh. Kenapa? Mahram. Menikahi seorang wanita plus neneknya enggak boleh. Kenapa? Mahram. Menikahi seorang wanita plus cucunya enggak boleh. Kenapa? Mahram. Apa yo enek? Nah, masalah enek pora enggak usah kita bahas. Kita bahas hukum kok. Seandainya ada seorang nenek-nenek masih cantik jelita,
usianya seperti usia 20 tahun padahal usianya 90 tahun. Nah, bisa saja toh nggih ngelirik neneknya plus cucunya. Cucunya usianya 20 tahun, neneknya usianya 90 tapi wajahnya seperti 20 tahun. Nah, bisa aja toh nggih. Karena pernah ada cerita Al-Imam Ibnu Al-Arabi bercerita, saya ketemu dengan seorang wanita usianya 90 tahun. Tapi saya bertanya kepada beliau sambil malu-malu menundukkan wajah. Kenapa? Wajahnya nenek tadi seperti usia 20 tahun. Kemudian Ibnu Al-Arabi bertanya, wahai nenek, dengan sebab apa Anda kok masih semuda ini pada usia setua ini? Maka nenek tadi mengatakan, ihfadillaha yahfadka. Rasulullah bersabda, jagalah ajaran Allah atau aturan Allah, Allah akan menjaga Anda. Maka kata nenek tadi, saya tidak pernah berbuat maksiat, maka Allah jaga saya seperti ini, masih muda seperti 20 tahun, kata Ibnu Al-Arabi, padahal usianya 90 tahun. Ini cerita zaman dulu, Wak. Kalau zaman sekarang saya belum menemukan nenek yang usianya 90 seperti 20. Kalau ada tolong saya diberitahu, tak lamare. Saya masih mau saya. Oke, sampai di sini kita cukupkan ya. Benarnya dari Allah Ta'ala, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan kali ini Rabu 8 Juni 2022 kami menyampaikan laporan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Sebagaimana yang kami sampaikan pada pekan yang lalu bahwa pada kali ini kami fokus untuk menyelesaikan pembangunan asrama putri Pondok Pesantren Al-Islam Karan, dan sebagaimana yang kita saksikan, alhamdulillahirrabbilalamin, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pemasangan batu-bata untuk dinding asrama putri Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini sudah 80% terselesaikan. Hanya tersisa pemasangan batu-bata untuk dinding kamar mandi yang belum terkerjakan. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami informasikan pula bahwa alhamdulillahirrabbilalamin, untuk pemasangan keramik lantai asrama putri ini sudah dimulai, dan alhamdulillah sudah terselesaikan pemasangan keramik lantai untuk satu ruangan, dan ini sudah mulai pemasangan keramik untuk ruangan berikutnya. Kami mohon doa dari kaum muslimin wal muslimat dan pemirsa semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelancaran dan berbagai macam kemudahan dalam penyelesaian pembangunan asrama putri Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini, sehingga dapat terselesaikan sebelum akhir Juni 2022. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami informasikan pula bahwa kesempatan untuk turut andil dalam program investasi akhirat, program sedekah jariah pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini masih terbuka bagi yang belum turut andil maupun bagi yang hendak turut andil kembali. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada seluruh pihak yang telah turut andil dalam program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini. Kami doakan mudah-mudahan apapun dan seberapapun yang diperbantukan untuk kepentingan pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sekian dan demikian informasi dan laporan yang kami sampaikan berkenaan dengan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dalam kami menyampaikan laporan ini. Dan kami sampaikan bahwa ini adalah wujud pertanggungjawaban kami atas amanah donasi yang diamanahkan kepada kami. Insya Allah kita berjumpa pada pekan yang akan datang. Walhamdulillahirrabbilalamin. Saya Yusuf Rahmatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.